Hai, jumpa lagi bersama Yani. Saya mau bikin tahu isi. Bahan-bahannya adalah pertama, saya mau merebus tahunya dengan air garam dan sedikit kaldu ayam. Sampai dia mendidih, baru nanti saya angkat. Masukkan garam. Ini bumbu tepung. Jadi bumbu tepungnya, saya mau mengulek bumbu tepungnya terlebih dahulu ya. 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih dengan garam. Nah, ini bumbu untuk tepungnya sudah selesai. Kemudian saya akan masukkan tepung beras. Dan tepung terigu. Kemudian bumbu tepungnya. Dicampur dengan setengah daun bawang ke dalam adonannya. Kalau tidak suka, boleh di skip ya. Kaldu bubuk juga secukupnya, sesuai selera. Kita aduk terus sampai rata. Nah, waktu mengaduk, kalau merasa keenceran, kita bisa tambahkan tepung terigunya. Seperti ini. Ini tadi keenceran, jadi saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu hingga mendapatkan tekstur seperti ini. Nah, sekarang saya mau ulek bumbu untuk isiannya seperti ini. Nah, bumbunya saya tumis dengan minyak. Setelah ini sudah layu, baru kita angkat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan belah tahunya, jangan sampai putus ya. Saya ambil sebagian isinya, sedikit aja. Kita campur dengan adonannya. Nah, kita keluarkan. Dikeluarkan. Oh ya, saya mau masukin kornet ya ke dalamnya. Kita tambahkan kornet yang sudah saya tumis. Kita celup tahunya seperti ini sebelum kita goreng. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak panas.
Sebentar lagi akan kita angkat dan kita pindahkan ke piring saji. Membelah ya, seperti ini isinya. So yummy. Ini enak banget. Ini dia tahu goreng isi kornet dan sayuran sudah matang seperti ini. Terima kasih ya yang sudah komen dan subscribe. Jangan lupa tonton terus video saya berikutnya. Terima kasih.